Pada tahun 2023, pengguna Douyin disuguhi segudang penampilan menawan dari aktris-aktris berbakat yang telah menghidupkan karakter mereka di layar kaca. Dari drama yang mencekam hingga romansa yang menyentuh hati, para aktris ini memamerkan keterampilan dan juga keserbagunaan mereka sehingga mendapatkan pengakuan sebagai karakter wanita paling populer di platform ini. Jadi mari kita lihat daftar talenta luar biasa ini dan drama yang mendorong mereka ke puncak. Yang memimpin adalah Yangsi, yang perannya dalam Lose You Forever membuat penonton terpesona. Penampilannya yang memukau membuatnya mendapatkan gelar karakter wanita yang paling populer di Douyin pada tahun 2023. Kemampuan Yangsi untuk mewujudkan karakternya dengan kedalaman dan juga emosi sangat disukai pemirsa, membuatnya menonjol di antara rekan-rekannya. Gao Ye membuat heboh dengan perannya dalam drama The Knockout yang menunjukkan kehebatan aktingnya dan menarik perhatian penonton dengan penampilannya yang menawan. Kemampuannya untuk menyampaikan emosi yang kompleks dan memikat penonton membuatnya mendapatkan tempat yang layak di antara aktris papan atas di Douyin. Chaloso memikat penonton dengan perannya dalam drama Hidden Love, memikat penonton dengan bakat dan juga keanggunannya. Penggambaran karakternya yang bernuansa meninggalkan kesan mendalam, memperkuat statusnya sebagai salah satu karakter wanita paling populer di Douyin. Bai Lu membuktikan keserbagunaan dan juga dedikasinya terhadap keahliannya dengan penampilannya di berbagai drama, dari drama Story of Kuning Palace hingga Till the End of the Moon dan Only for Love. Bai Lu telah memamerkan bakat dan juga jangkauannya, mendapatkan pengakuan sebagai aktris papan atas di Douyin. Esther Yu telah memenangkan hati penonton dengan perannya yang menawan dalam My Journey to You. Kemampuannya untuk terhubung dengan pemirsa dan memberikan penampilan yang menyentuh hati memperkuat statusnya sebagai salah satu karakter wanita yang paling dicintai di Douyin. Liu Yifei memikat penonton dengan bakatnya dalam Meet Yourself, memberikan penampilan menarik yang sangat disukai penonton. Kemampuannya untuk memerankan karakter kompleks dengan keaslian dan juga kedalaman membuatnya mendapatkan pengakuan luas di Douyin. Liu Cixi membawa penonton dalam perjalanan emosional dengan perannya di A Journey to Love. Penggambarannya yang emosional dan kehadirannya yang menawan di layar membuatnya mendapatkan pengakuan sebagai salah satu aktris papan atas di Douyin. Song Yi telah menampilkan penampilan yang mengesankan dalam Disdain, menampilkan bakat dan juga karismanya di layar. Kemampuannya dalam menarik perhatian penonton dan menghidupkan karakternya mengukuhkan statusnya sebagai salah satu karakter wanita terpopuler di Douyin pada tahun 2023. Jadi guys, secara keseluruhan, aktris-aktris berbakat ini memikat penonton Douyin dengan penampilan mereka yang terampil dan juga penggambaran yang menarik, sehingga membuat mereka pantas mendapatkan pengakuan sebagai karakter wanita paling populer di platform ini pada tahun 2023. Nah, dari deretan aktris tadi, siapa nih aktris favorit kalian? Silakan komentar di bawah.